That's here, and that's home. That's us on it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. This is where we live, all of us on this pale blue dot floating in the Milky Way. And we're gonna give you some inspiration, some good stuff, and of course, some funny story from our little planet. And you better know it. Welcome on City Guide with Honda, your futuristic guide. Masih barengan sama Honda, tim City Guide kali ini akan memberikan inspirasi serta informasi tentunya tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu nih, the people. Well, akhirnya datang juga ya, waktunya kita refreshing lagi nih, the people. Setelah udah capek banget rutinitas selama seminggu kemarin, nah kebetulan juga hari ini ada Princess Nares yang baik banget, karena dia bakal ngajak kita putar-putar keliling kota Surabaya. Oke deh, berhubung Princess Nares ini gak suka main rahasia-rahasiaan, nah The People boleh lihat buat cara yang berikut ini. Tapi ingat ya, dikit aja biar ada surprise ya. Destinasi kita yang pertama, kita bakal ke downtown alias tengah kota nih. Nah, tempatnya ada di Colibri Kitchen and Mixology. Di sana nanti kita mau diajarin masak makanan dan juga bikin minuman spesial sebelum kita icip-icip. Lumayan lah ya. Dan buat DIY nih alias do it yourself di rumah, bahan utamanya adalah seafood. Bocorannya dikit aja ya, cluenya kelihatan di seafood. Oke deh, gak apa-apa, kalau gitu minumannya gak usah dibocorin. Main tebak-tebakan aja dulu ya. Habis dari tengah kota, kita bakal ke daerah barat. Kalau yang ini kasih tau gak ya? Gak apa-apa lah, kasih sneak peek aja ya. Update timbal, setuju gak kalau warna hijau itu memang kesannya adem dan juga eye-catching? Nah, kalau yang hijau-hijau itu nantinya kita bakal cetar di meja makan. Well, kita bakal icipin main course, which is the kind of Indonesian food yang warnanya hijau. Woyo, apa hayo? Kalau ngira ini pedas karena dihubungin sama lombok hijau, well, you guys are definitely wrong. Loh, ternyata masih ada banyak yang harus kita icipin di kabinet Coffee & Co juga. Wah, daripada capek main-main, tebak-tebakan, gak jelas dari tadi, langsung aja ya. Kita ikutin si Nares. People, kembali lagi di City Guide bersama saya Nares. Kali ini Nares sudah janjian nih sama teman Nares, namanya Mas Luke. Nah, Nares ini sekarang udah di tengah kota Surabaya, di downtown Surabaya, di salah satu tempat wisata kuliner Surabaya yang lagi kece, lagi hits banget di sosial media, di pet, di Instagram, di Twitter, dimanapun. Pengen tahu gimana keseruannya? Ikuti Nares. Ya, sekarang Nares sudah sampai nih di tempatnya. Nah, Nares mau ngomong-ngomong nih sama Mas Luke. Pengen tahu gimana keseruannya dan apa aja yang bakal Nares review? Yuk ikutin Nares. Halo, apa kabar Mas Luke? Apa kabar Mas Herli? Nah, ini aku dari tadi masih merahasiakan ini namanya apa. Bisa kalian kasih tahu ini tempatnya apa namanya? Iya. Colibri Kitchen and Mixology. Nah, Colibri ini kan Nares tahu kalau misalnya lagi ngehits banget di Surabaya, di sosial media, di pet, di Instagram, apa-apa dikit kalau Nares cek sosial media pasti ada Colibri. Pasti ada yang check in di Colibri gitu. Kok bisa sih? Ini baru berapa lama sih? Terhitung jarang 4 bulan. Oh, baru banget berarti ya? Oke, okay. Iya. Baru tapi langsung melejit. Nah, spesialnya dari kalau kita lihat interiornya nih ya, itu kan kayaknya benar-benar kayak baru. Maksudnya kita masuk itu langsung nyaman gitu kan? Iya, memang kita bikin kesannya di sini homey. Mm-hmm. Suasananya cozy pastinya juga, terus ya. Ini terhitung kafe atau lunch atau bar atau gimana? Apa semua di package jadi satu? Iya, yeah, di package jadi satu, termasuk dari kafe, di lounge ada juga. Oke, okay, Mas Luke, kali ini Mas Luke mau review apa nih? Tentu saja makanan kita, sama okay. Satu, terus ada minuman juga nanti. Tapi yang pertama udah lapar belum? Sudah, aku udah lapar. Udah lapar, tapi kalau ikutan bantuin masak dulu, bisa kan? Oke, okay, bisa. Lapar, biar nanti. Oh, jadi aku dapat tantangan nih? Iya, ditantang untuk ikutan masak, nanti ikutan merasakan makanan. Oke, okay, aku siap. Jadi sekarang update people, Nares mau nyoba tantangannya dari Mas Luke. Ayo kita Nares. Ini
Oke, Nares, di belakang ini sekarang ada dapur dari Kolibri. Oke. Kita akan masuk buat menu pertama adalah lobster fried rice, sama yang kedua adalah lemon butter salmon. Oke. Kita langsung aja. Oke. Lemon langsung butter salmon, langsung masuk. Kali ini Nares lagi ada di sebelahnya Mas Catur, Master Chef kita, yang bakal ngejelasin ini bahannya apa aja nih Mas? Di sini kita akan masak lobster fried rice. Di sini ada rice-nya sekitar 200 gram. Lalu ini ada lobster meat-nya. Ini cangkangnya yang sudah kita lepasin dan kita boil. Ini ada long bean. Terus ini ada sambal untuk fried rice-nya dan ini ada salty egg-nya. Oke, udah kalau gitu kita langsung masak aja berarti ya. Banget ya. Oke, selanjutnya kita ke menu yang kedua. Nah, Bread People, kali ini sudah mau jadi nih. Kita tinggal nunggu platingnya aja. Mendingan kita bikin minum aja yuk. Udah ya Mas ya. Ya sih, udah makin lapar ya, apalagi habis masak. Tapi gak mungkin kan makanan terhidang sendirian tanpa minumannya. So you better stay tune karena kita mau bikin minuman dulu setelah yang satu ini.